Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina as-safa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santri Yayasan Bukan Islam An-Nurul Kasyaf beserta seluruh pemirsa Cahaya Hati ANTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah diceritakan pada satu ketika ada seorang saleh. Beliau adalah orang yang dikenal sangat ikhlas orangnya. Orang yang sangat benar-benar bisa menerima apapun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada satu ketika ternyata ayam jago yang dimilikinya dimangsa oleh seekor serigala. Lalu kemudian ada orang yang menyampaikan kepadanya, ayammu dimangsa serigala. Lalu dia berkata kepada orang tersebut, insya Allah ini yang terbaik untuk saya. Besok harinya ternyata dia memiliki seekor anjing yang ditugaskan untuk menjaga hewan-hewannya. Anjing tersebut ada orang yang memukul sampai anjing itu kemudian mati. Diceritakan lagi hal itu kepada dirinya, anjingmu ada yang memukul sampai mati. Lalu dia berkata, insya Allah ini yang terbaik untuk saya. Lalu pada kesempatan hari selanjutnya dia punya seekor keledai yang dipelihara sudah sejak lama. Tapi ternyata keledai itu hari-hari terakhir ini dalam keadaan sakit. Dan malam hari itu keledainya sampai menjemput ajal, mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Besok paginya keluarganya nyampein lagi, keledaimu mati dari malam. Lalu dia tetap berkata, insyaallah ini adalah yang terbaik untuk saya rindu semuanya apa yang Allah berikan. Keluarganya sebagai manusia mungkin bertanya-tanya, ini orang dikasih ujian kok tetap saja enggak pernah merasa bersedih. Dia tetap menerima saja apapun ujian Allah meskipun bencana itu datang bertubi-tubi. Tetapi dia yakin sebelumnya bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang paling baik untuk dirinya. Ternyata terjadilah apa yang terjadi. Esok harinya desa itu ternyata sudah sekian lama diintai oleh musuh. Desa itu besoknya diserbu oleh musuh. Seluruh penduduk yang ada di desa itu semuanya dibunuh tanpa terkecuali. Tapi ada yang tidak dibunuh, yaitu dia dan keluarganya. Bagaimana kok bisa dia bisa selamat dari pembunuhan massal dari musuhnya itu? Karena musuh itu ternyata mereka berpedoman kepada hewan-hewan peliharaan yang ada di rumah masing-masing penduduk. Hewan-hewan itu ayam-ayam yang berkokok, kuda-kuda yang merintih, anjing-anjing yang menggonggong, berarti pertanda bahwa di rumah itu ada penghuninya. Dan mereka masuk semua ke dalam rumah itu dan dihabiskan semua penduduk. Tetapi untuk orang soleh ini, tadi kita sudah mendengar bahwa semua hewan peliharaannya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musuh berpikir melihat rumahnya semuanya tergeletak mati, berarti di rumah tidak ada penduduknya atau tidak ada orangnya. Mereka lewati rumah itu karena merasa tidak perlu apa-apa yang dilihat dari rumah itu. Inilah takdir yang Allah berikan menjadi hikmah bagi dirinya, bahwa ketika kita semuanya senantiasa menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah semuanya akan diberikan hikmah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sifat manusia itu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al-Ma'arij, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladziina hum 'ala salatihim daa'un. Sesungguhnya manusia diciptakan senantiasa dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau Allah timpakan sebuah musibah kepadanya, dia akan berkeluh kesah. Tetapi ketika Allah berikan kepadanya kebahagiaan dengan rezeki, dengan harta, dia menjadi berubah menjadi orang yang fikir, kecuali orang-orang yang salat, yaitu mereka yang senantiasa setia terhadap salatnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa
menjadi orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap menjadi orang-orang yang sabar, sehingga mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang kami saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.